apa? PI ni under maintenance. Eh, tak pernah terjadi ni. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Apa khabar anda semua pada petang ni? Semoga anda semua sentiasa ceria-ceria selalu. Okey, hari ini Shina akan tunjukkan bagaimana PI network ini beroperasi bermula daripada fasa 1 sehinggalah sekarang. Jadi anda boleh rujuk pada gambar-gambar yang Shina berikan di dalam video ini ya. Di mana di dalam setiap video ini mempunyai dia mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri dan bagaimana PI network ini bermula sehinggalah sekarang, di mana step-step di dalam PI network ini sangat-sangat mudah, di mana pada permulaannya kita hanya perlu menjaga waktu mining kita, di mana kita perlu install apps tersebut di Play Store, kemudian kita masukkan user ID, password, kemudian kita letak user code siapa yang menjemput kita ke PI network ini, dan kemudian setelah semua selesai kita akan dibawa ke butang tombol untuk kita mining di apps tersebut di handphone kita masing-masing, dan selepas 3 hari baru kita diberi keutamaan untuk update security circle kita, serta kita kena buat verification untuk phone kita punya telefon, serta juga sama ada melalui telefon ataupun melalui Facebook. Sangat-sangat mudah. Tapi jadi stay tune, lihat setiap video yang Shina bagi di dalam maksud Shina lihat setiap gambar yang Shina bagi di dalam video ini. Okey, bagaimana ia bermula daripada awal sehinggalah akhir dan sehinggalah pada hari ini. Seperti yang anda nampak pada setiap gambar-gambar yang terdapat di dalam video tadi, itu adalah permulaan PI network daripada fasa 1 sehinggalah ke sekarang. Jadi kita tak pasti bila lagi dapat mining, adakah hari ini adalah hari terakhir kita mining, kita pun tak pasti. Jadi sekiranya masih ada peluang untuk mining dan sekiranya anda masih ada peluang untuk join kami, jadi anda boleh terus berhubung dengan saya ataupun terus install apps PI network di app di handphone masing-masing.
link dan dengan jemputan kod Shina 73. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum.